masih bersama saya Janani dalam studio drama sangat. Ha, sekarang ni kita dah pun ke segmen kedua. Kita nak main permainan yang dinamakan I cakap apa? Di tangan saya ada seindah tujuh warna pelangi yang bermacam-macam rasa. Nampak macam colourful, macam sedap tapi sebenarnya Aduh, longkang. Cara-cara permainannya adalah cabaran I cakap apa. Pengacara akan mulakan dengan memilih satu kad yang bertulis dengan satu perkataan. Pemain pertama perlu membaca dalam hati perkataan tadi. Sebelum tiba giliran bermain, pemain yang lain perlu memakai topeng mata. Pemain satu menghadap pemain dua dan lakonkan perkataan tadi kepada pemain kedua dalam masa 10 saat. Kesemua pemain tidak boleh bersuara langsung ketika bermain kecuali pemain terakhir. Pemain terakhir perlu meneka dan menyebut perkataan dari pemain sebelumnya. Ha, susah ke tidak? Ha, jadi sekarang ni host pun kena main. Okey, mari kita tengok apa amanah dalam ni. Ini ada amanat-amanat dia. Amanat ayah. Jadi korang dipersilakan tutup mata ya. Ini dia. Benda yang diorang kena buat. Saya pun kena buat. Saya nak tengok. Tak boleh, Adil. Clue dia ada satu binatang dan ada dia punya pergerakan dia. Binatang dan pergerakan dia. Bear. Baiklah. Tak bear kan, Jah? Macam mana aku nak buat? Model. Tak boleh ada bunyi tau. Serius lah. Ya. Okey. Kena ada bunyi? Tak boleh ada bunyi. Cucur. Cucur. Ni. Okey. Okey. Tak ada bunyi. Okey. Itu one. Apa sekali? Boleh buka. Buka. Ini. Ada semua saat je tau hari ni. Okey. Oh, padu. Nabila tak apa. Nabila pandai buat binatang. Okey. Nabila pandai. Okey, dapat. Dapat lagi. Sampai kat. Itulah binatang dia. Semoga sampai ya. Tadi panjang dia buat. Asal pendek sangat. Itu kan tu. Itu. Ada. Lain pula. Takut ya aku. Masa tamat. Okey, mana? Ready mana? Okey. Mana? Jom bos tadi. Okey. Macam ni. Ajak. Yang first tu tak dapat. Okey, macam ni. Wan bagi tutup, Wan. Begitu. Nampak kan? Tak. Senang dah benda ni. Macam makan nasi. Masa dah tak apa. Kenapa? Ha, kena bagi tahu. Kena senang. Hello. Lama sangat dah. Lama sangat. Okey, dia macam ni. Ni daripada Wan. Macam ni. Cuba balik. Last sekali. I don't know. Lain. Senang je ni. Kau ada jaga. Aku punya ni. Rehan, masa dah tamat. Jadi, keputusan di tangan anda. Anda harus menjawab apakah binatang dan sedang apakah binatang itu. Jawab salah je. Aida, kau kena. Sikit. Dah tahu dah, senang dah. Okey, beritahu. Lembu tengah makan rumput. Memang sangat-sangat mengagumkan. Okey, kita akan tanya soalan yang seterusnya pula. Tapi macam mana buat tadi soalan lembu tu? Amanat yang kedua adalah... Seramu. Tapi aku tak overseram. Okey, yang ni pun agak mudah. Mudah lah. Wana? Ceng. Okey. Boleh. Ini adalah haiwan dan juga tindakannya. Okey. Sama macam tadi lah. Ya, haiwan dan juga perbuatannya. Wana selalu pergi zoo, Vic. Jom. Aku tak payah buat tindakan ni. Aku nyanyi je. Sumpah, aku pun tak tahu apa yang dia buat.
Macam lagu nasyid je. Kau kena bagi sama tau. Kau kena bagi sama. Ini ini bukan aku buat. Itu dia buat. Mana ada binatang berdiri ni? Macam mana tu? Dia macam ni buat tadi. Binatang ambil. Dah. Lagi dah. Sambung. Sambung. Wana tahu ni. Wana power buat benda ni. Dia tahu. Dia tahu. Aku tahu. Aku yakin. Aku percaya. Afiq, Afiq. Tapi you kena get ready. Kau tengok. Penyanyi. Penyanyi buat binatang ni. Kau dengar. Kau dengar. Brum, brum. Ambil kau binatang jadi. Ini binatang jadian kan? Sumpah binatang jadian. Okey, aku tahu. Binatang okay. Binatang jogging ni macam ni. Apa tu? Tengok. Ini binatang. Okay. Okay. Binatang dengan perbuatan dia. Kenapa ada lagu tu? Tak faham kenapa ada lagu tu. Ini OST lah. Pak Atan. Pak Atan ke? Bukanlah Pak Atan. Ni binatang. Pak Atan tu manusia. Bukan. Tak boleh jawab dia mana. Lagi sekali. Sama-sama. Kita sama-sama nyanyi boleh? Betul tu. Jawablah. Sebiji. Jawapan saya adalah saya tak nampak binatang tu sebenarnya. Cuma nampak. Binatang betul soalan ni. Tengok betul. Zara, awak kena ingat ya, jawapan awak ni boleh membawa padah ke mana Raja Afiq. Tapi saya dah warning dia awal-awal. So saya tak rasa macam too bad sangat. Rasa bersalah. Okey, jawapan dia adalah binatang terhibur. Minta maaf ya. Okay, itu bukan jawapan anda adalah salah sama sekali. Saya nak tahu sangat jawapan dia. Itu aku excited atau jawapan apa? Okey, itu adalah lirik kepada lagu Semut Berkawat Satu Satu Satu. Semut je ni. So, perbuatannya adalah semut yang berkawat. Semut yang berkawat. Semut ya. Tak apalah. Tengok semut. Tak apalah. Orang yang salah teka yang kena minum. Semut dengar tu. Limau ais. Lime. Okay. Kena habiskan tau. Yang ni on. Sebab lah tadi ayam itu. Tengok semua ni. Sekali tengok. On tak on? Okey sebenarnya. Okey. Aku dah cakap okey, aku nak ambil tu tadi. Aku dah cakap dah. Tapi bukan kau yang kena minum. Yang kau nak minum saya kena apa? Tak nak, saja je tadi. Mana? Kita rasa semula. Boleh, silakan. Tak sabar-sabar rasa. Dia rasanya efek dia setengah jam kemudian ni. Ada culak dalam air ni. Muka macam ni nak bagi air sedap. Okey, jom kita ke pusingan yang seterusnya. Amanat yang ketiga adalah agak mencabar. Boleh, Wana. Tapi tidak begitu susah. Tapi, bukan binatang lagi kan? Bukan, Aidil. Ini adalah sejenis peribahasa. Oh, Wana A. Peribahasa Wana A. Wana A. Wana, buka. Buka. Afiq G, BM. Okey, ini peribahasa. Pergerakan dia adalah macam ni. Cucu. Wana, dapatkan betul-betul, Wana? Dapatkan betul-betul? Dah macam orang bisu berperibahasa dah aku dengar. Seram pula aku. Ini peribahasa tau. Boleh? Okey, jom. Okey. Peribahasa. Peribahasa. Terbicik kan? Dengar audien gelap pun dah tahu dah. Tengok ni. Oh, tahu ni. Tapi boleh pandai cakap. Okey, dah. Settle. Tu je. Okay, Aidil. Peribahasa. Ini Joe Pare lah. Joe Pare, eh? Peribahasa, eh? Peribahasa, eh? Dia kena dengan bunyi sekali, Afiq. Kena bunyi? Kena bunyi. Kita punya first tu yang bunyi. Bik, tadi lain bunyi, Bik. Tadi bunyi lain. Lain. Tak apa, exaggerate. Okey, sambung. Asal bebat kira. Kena biar lah. Buka. Aku tak tahu apa benda ni. Tak benda. Benda ni, aku tak tahu. Pasain. Okey, go. Mana Yamila? Yamila itu kurik. Oh, belum sebut lagi. Bukan, belum. Cumi-cumi pun tak apa. Gigi lagi. Ini? Okey, dah. Apa yang
anjing tu yang bagian melepas anjing tersepit tu apa? Lupa lah. Dia macam kumpulan K-pop lah kira. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga. Salah kan? Memang salah. Salah. Minum. Apa benda jawapannya? Apa benda jawapannya? Minum. Tak jawapannya apa, Jana? Betul lah. Yang... Okey. Aku rasa aku dah cuba sedaya upaya untuk bagi korang faham. Dan jawapannya adalah kais pagi. Makan pagi. Kais. Serius. Apa ni? Tak tahu. Apa yang tahu? Kais. Kurik itu benda. Kais. Itu saga. Ini apa binatang makan? Nah. Ha, aku pilih yang sadar. Yang kundi pagi. Lah kundi. Bau dulu, bau dulu. Oh, boleh bau kan? Okey, dah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pening, pening. Sedap lah, sedap. Tengok pening. Okey. Habiskan ya? Habiskan. Hebat. Boleh tambah. Hebat. Aku rasa memang tak elok letak di belakang ya? Tak, saya rasa bukan. Tak elok taruh Jana ni depan. Apa yang sebenarnya? Bagi kan? Aduh, aku dah bagi tahu macam ni. Kau orang kena fikir. Tak, Nabila ni. Tak sabar. Nabila let je. Last. Okay. Nabila ni. Sabar ya, Nabila. Amanah yang keempat adalah... Orang jaga kot Nabila. Okey. Ini adalah sejenis peribahasa. Oh, yang tadi bukan, eh? Ah, tadi peribahasa. Ini pun peribahasa juga. Oh, ini bukan. Belum. Okey. Yang pertama... Ayah dah belum start lagi? Belum. Comel. Okay, next. Dia macam peribahasa tapi dia macam taekwondo sikit. Ada macam art sikit. Betul. Tengok. Okay. Ni. Sasa segitu. Terus. Gitu. Okey. Okey. Muka belagak sikit. Muka karakter. Okay, next. Okey. 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 Pik, kau biasa buat benda ni, Pik? Kau biasa. Tuh, aku dah dengar tau. Aku tahu dah. Kau biasa buat benda ni. Okey. Dengan muka ni. Muka kerak. Ya. Tahu pandai-pandai lah yang kat belakang tu. Salah tu. Abi, biarlah saya buat. Dah bangun belum? Dah. Okey. Macam mana sini tadi? Oh, yang tu. Bangun. Sini. Buka. Jangan ajar lagi, jangan ajar. Cukup. Ah, cukup lah sini. Ada lagi. Mata ni. Macam tu. Ya Allah. Sampai ke api je jangan. Jangan main-main. Saya bagi tahu ini bukan peribahasa, ini martial art. Ini. Iman. Okey. Ini peribahasa ke? Peribahasa. Ini yang saya dapat, saya pun tak tahu. Saya dapatnya tu tak tahu. Tak tahu. Ini semua salah. Kita dah tahu dah siapa punca yang nak menjahanakan orang hujung sekali. Serius lah korang. Ayla, kan... Buat semua orang. Okay, kita buat. Dah sampai kat sana dah macam kelain sangat. Yang depan, yang tiga tahun ni kita buat sesama lah. Boleh. Yang salah tu korang tengok je. Yang ni tak payah. Ni tak payah. Ni memang fail. Dia tengok kan? Okay, peribahasa ya. Kita baca. Ini peribahasa ya. Peribahasa ya. Okay. Oh, tiga kali? Apa? Sekejap, aku okay, rasa... Aku rasa kau orang tak hati bahasa. Nampak? Mula, aku tu aku berkeliru, nampak? Dia tengok apa dia teka? Alah, apa peribahasa tau? Bagai bulan di riba. Bagai bulan lagu, di punggok. Bukan, bulan punggok riba. Dah lain, Bek. Jadi kan dia. Dia kan kurang macam ni. Okey, sementara dia orang tengah bergaduh ni, kita berehat seketika dan kembali lagi dalam studio drama sangat.